السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد Ikhwatal rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu kembali. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji sirah seorang sahabat Nabi yang mulia Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu yang akan kita pelajari ya. Sirah keutamaan dan sikap-sikap kepahlawanan Sayyiduna Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Taib. Ikhwal yang dirahmati oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat at Taubah ayat yang ke-100. Ya. was al-awwalun minal muhajirina wal-ansar wal-ladhina taba'uhum anhum wa an. Ya, dan orang-orang yang terdahulu. Wassabikuna al-awwalun. Orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal, yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Wal ansor, dari kalangan ansor. Wal taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kata Allah, radiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Jadi menurut surat at taubah ini, kalau kita ingin diridhoi Allah. Jadilah salah satu di antara golongan. Muhajirin, kita sudah gak mungkin. Ansor nggak mungkin. Tinggal jatah kita yang nomor tiga, yaitu waladinatabauhum orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansor dengan baik. Ya, Rosululloh anhum Allah berikan ridho kepada mereka. Taib, ikhwat al-iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ja'far bin Abi Talib, Sayyiduna Ja'far bin Abi Talib. Siapa beliau ini? Huwa Ja'far bin Abi Talib bin Hashim. Beliau adalah Ja'far putra Abu Talib. Jadi saudaranya Ali bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi nasabnya Ja'far ini bertemu dengan nasabnya Rasulullah pada kakek yang sama. Yaitu Abdul Muttalib Ja'far bin Abu Talib bin Abdul Muttalib. Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sehingga beliau ini adalah ibnu ammi Rasulullah, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Abdullah, kunianya adalah Abu Abdullah karena beliau punya anak namanya Abdullah. Sehingga beliau dipanggil Abu Abdullah, bapaknya Abdullah. Dhul Janahaini yang memiliki dua sayap. Mengapa Ja'far diberi julukan Dul Janahain yang memiliki dua sayap? Nanti ada kisahnya ya dalam perang Mu'tah. Karena beliau gugur mempertahankan panji Islam. Sehingga kedua lengan atau tangan beliau ini terputus. ya Ditebas pedang oleh orang-orang kafir. Sehingga Allah menggantikan di akhirat nanti dengan Janahain. Dengan dua sayap sehingga Ja'far ini diberi julukan Zul Janahaini, pemilih dua sayap makanya anaknya Ja'far namanya Abdullah ya kan Ja'far nanti kan wafat Abdullah ini masih hidup seorang sahabat ya sahabat kecil ya waktu Rasulullah jadi Rasul masih kecil Abdullah ini ya Abdullah bin Umar kalau ketemu putranya Ja'far maka Abdullah mengatakan Abdullah bin Umar mengatakan ya ibn azil Wahai putra pemilik dua sayap Itu menunjukkan bahwa uh, Ayahnya Abdullah Yaitu Ja'far bin Abi Thalib, Sayyiduna Ja'far bin Abi Thalib Memiliki keutamaan ya. Di antaranya diberi julukan Dul Janahaini Yang memiliki dua sayap Kemudian beliau juga Dijuluki Abul Masakin Bapaknya orang-orang Fakir miskin Karena Ja'fari terkenal orangnya dermawan Terkenal orangnya itu sangat baik muamalahnya sama orang-orang miskin, mengayomi orang miskin, memberi orang-orang miskin yang kekurangan sampai-sampai diberi julukan Abul Masakin. Kemudian julukannya beliau juga adalah at orang yang terbang, ya. Kemudian Aku Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah saudara dari Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib ahadul ahadus sabiqin al ilal Islam dan Ja'far ini termasuk yang pertama-tama masuk Islam. yaitu itu secara umum ya tentang Ja'far bin Abi Thalib, Sayyiduna Ja'far bin Abi Thalib. Nah, sekarang ikhwat iman uh, materi kita yang akan kita pelajari seputar beliau ada dua hal. Yang pertama, manaqibuhu dan yang kedua mawakifuhu. Mana kibuhu artinya keutamaan keutamanya Ja'far bin Abi Thalib. Apa saja? Nah ini silakan yang di rumah pegang pensilnya, pegang pulpennya dan kertasnya. Ya, siapa Ja'far itu dan apa saja keutamaannya? Tadi sudah saya sebutkan, beliau adalah Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya. Masih kerabatnya Nabi Nah, keutamaannya apa saja? Yang pertama, ini penting untuk dicatat. Ya, penting untuk dicatat. Keutamaannya Ja'far yang pertama adalah annahu kana radhiyallahu anhu min asyaddin nasi syibhan bi Rasulillah fi khalqihi wa khuluqihi. Ja'far bin Abi Thalib adalah manusia yang paling mirip Rasulullah. Baik akhlaknya maupun jasmaninya ya baik budi pekertinya maupun jasadianya. Ah itu Ja'far. Makanya kalau antum ditanya siapakah manusia yang paling mirip nabi di zaman nabi? Manusia yang paling mirip nabi di zaman nabi adalah Ja'far bin Abi Thalib. Fi dari akhlak, perangai, budi pekerti ya. Eh mohon maaf, fi dari segi jasadianya, fi kholkihi dari segi, dari segi penciptaannya, wajahnya mirip nabi wa dan akhlaknya pun mirip Nabi. Ini Ja'far nih. Wajah dan budi pekertinya mirip Nabi. Ya, jadi ini keutamaan Ja'far yang pertama. Silakan dicatat. Annahu kana radhiyallahu anhu min asyad dan au min nasi syibhan bi Rasulillah fi khalqi wa ja khuluqihi. Ja'far bin Abi Thalib adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah. Baik dari segi wajahnya maupun dari segi perangai dan akhlak luhurnya. Itu ya. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam li Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sendiri yang pernah ngomong kepada Ja'far. Rasulullah bersabda Ashbahta khalqi wa khuluqi. Wahai Ja'far, kau ini orang yang mirip aku, khalqi ya, mirip wajahku, perawakanku, mirip apa namanya jasmaniku wahuluki begitupun dengan akhlakmu budi pekertimu mirip aku jadi yang ngomong ini bukan orang lain karena orang lain masih masih kemungkinan salah ya ini yang ngomong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ya Ja'far inna ka ashbahta khulki wahuluki wa Ja'far kamu itu mirip aku baik perawakanmu wajahmu maupun akhlakmu ya mirip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan yang ngomong itu Rasul sendiri. Dan kita tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah. Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlaknya Rasulullah sampai Allah turunkan ayat dari langit, ya bagaimana akhlaknya Nabi menurut Al Qur'an. Kalau Taala ta wa inna kala khulukin engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia, ya. Kemudian kata Nabi, kamu itu mirip akhlakku, mirip wajahku. Otomatis kalau Nabi itu akhlaknya agung berarti akhlaknya Ja'far pun akhlak yang agung gitu ya. Nah itu keutamaan Ja'far yang nomor pertama. Wajah dan akhlaknya mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zanian yang nomor dua Keutamaannya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu bahwa minas sabiqin ila hijratain keutamaan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang nomor dua adalah beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam dan beliau adalah orang yang melakukan hijrah dua kali. Kebanyakan sahabat hijrahnya sekali. Tapi kalau Ja'far ini hijrahnya dua kali. Bagaimana ceritanya? Kita baca riwayat yang akan saya sampaikan untuk menunjukkan bahwa Ja'far ini termasuk yang awal-awal masuk Islam. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengatakan. nabi sallallahu alaihi wasallam bil yaman. Kami mendengar Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Tapi posisi kami ada di negeri Yaman. Yang ngomong ini siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Karena memang Abu Musa al-Ash'ari itu penduduk asli Yaman, ya mendengar dari Yaman bahwa Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Abu Musa Al-As'ari ini berangkat dari Yaman naik perahu. Ya, coba perhatikan dari Yaman naik perahu ke kota Madinah. Berarti otomatis beliau kan melewati laut merah, ya. Ya. Bisa dipahami ya, kalau yang nggak paham peta, ya silahkan dilihat petanya nanti ya. Jadi Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, ada seorang sahabat Nabi yang sudah masuk Islam tapi di negeri Yaman. Di antaranya adalah Abu Musa Al-As'ari. Maka beliau berinisiatif sama beberapa rekannya, ada tiga lima orang, eh, ada mohon maaf ada lima tiga orang, atau ada lima dua orang, mereka karena mendengar Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka naik perahu dari negeri Yaman memiliki atau mengambil jalur barat menyusuri Laut Merah pergi ke utara supaya bisa sampai ke kota Madinah. Lah, perhatikan di tengah jalan di samudera tadi beliau ini terdampar atau uh, merapit atau merapat ya, merapat ke negeri Habasya Negeri Habasyah kan berarti kan Ethiopia. Berarti antum kalau lihat peta ya Jazirah Arab itu di apa namanya dibatasi dengan laut merah setelah laut merah terus setelah itu Afrika Habasya jadi perjalanan dari Yaman menuju ke Madinah sempat merapat ke Afrika ke Habasya disitulah ternyata satu perahu sama rombongannya Ja'far Ja'far kan hijrah ke Habasya maka satu rombongan sama Ja'far bin Abi Thalib naik perahu menuju Madinah menuju Madinah Ternyata posisi Rasulullah di kota Madinah pada waktu itu setelah menang perang Khaybar, perang Khaybar perang melawan orang Yahudi. Ketika Rasulullah dan para Sahabat selesai perang Khaybar, datanglah Ja'far kebetulan bebarengan sama Abu Musa al asari naik kapal dari negeri Yaman, sedangkan Ja'far dari negeri Abasa satu kapal merapat ke Jazirah Arab tujuannya ke Madinah datang ke Madinah rombongan dari Habasya dan rombongan dari Yaman. Di Madinah Rasulullah selesai memenangkan peperangan yaitu perang Khaybar. Saking senengnya sampai-sampai Nabi berkata, aku nggak tahu dengan apa aku ini bahagia. Dengan kemenangan Khaybar ataukah dengan kedatangannya Ja'far. Karena itu sesuatu yang membahagiakan Nabi dua-duanya Di sisi lain menang Khaybar Rasulullah senang di sisi lain datang sepupu yang beliau cintai Sepupu yang wajahnya paling mirip dengan Nabi Yaitu Ja'far Maka saking senangnya Nabi Sampai Nabi mengatakan Aku nggak tahu dengan aku, ini, aku ini bahagia Karena menang Khaybar Atau karena kedatangan Ja'far itu kan menunjukkan bahwa Ja'far itu sangat bernilai di hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian perhatikan ini penting. Istrinya Ja'far namanya Asma binti Umais. Asma binti Umais termasuk rombongan yang hijrah dari negeri Habasya sampai ke Madinah ini naik perahu tadi itu ya. Makanya dijuluki Ashabus Safina. Istrinya Ja'far namanya Asma binti Umais ini berkunjung ke rumahnya Hafsah. Ya, berkunjung ke rumahnya Hafsah. Istrinya Nabi, anaknya Umar bin Khattab. Kebetulan pada waktu itu ketika Asma binti Umais ada di rumahnya Hafsah putrinya Umar datang Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar ngomong sama Hafsah, ternyata tahu ada wanita di situ. Ketika wanita ini bicara, tahu Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab mengatakan Al Habasiyah hadhihi, Al Bahriyah hadhihi. Loh, bukankah kamu ini Asma binti Umais yang datang dari negeri Habasyah, yang datang naik perahu bersama rombongannya Ja'far? Bukankah kamu ini Asma binti Umais? Maka Asma mengatakan, "Iya, betul." Sayalah Asma binti Umais, istrinya Ja'far yang ikut rombongan kapal dari negeri Habasya menuju Madinah. Kemudian Umar mengatakan, "Sabakna kum bil hijrah, fa nahnu ahaqqu bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Maka Umar bin Khattab berkata kepada istrinya Ja'far yaitu Asma binti Umais. Umar mengatakan, "Kami lebih duluan hijrah ke Madinah daripada kalian, wahai orang-orang yang naik kapal. Sebelum kamu datang ke Madinah, kami sudah duluan. Idzan nahnu Rasulillah, kami lebih berhak mendapat Rasulullah daripada kalian yang datang belakangan. Mendengar ucapannya Umar bin Khattab itu marah Asma binti Umes ini. Ya. Kenapa marah? Asma mengatakan, "Kau selama ini bersama Rasulullah, suka dan duka bersama Rasulullah." Rasulullah s.a.w Alaihi Wasallam memberi makan orang-orang yang lapar. Rasulullah membimbing orang-orang yang bodoh. Kalian bersama Rasulullah, sedangkan kami di negeri yang jauh, di negeri Habasyah. Kami hidup terasing di sana, menyelamatkan agama kami. Kami jauh dari Rasulullah. Kemudian kami datang, kau berkata seperti itu. Engkau datang dan berkata kepadaku bahwa Kalian lebih berhak dari, Rasulullah Kalian lebih berhak kepada Rasulullah Daripada kita yang datang belakangan Wallahi aku gak terima dengan omonganmu ini Kau kira di Habasa itu kita enak-enakan Apakah di Habasa itu kami itu Tidak menderita Kami sangat menderita di sana Jauh dari kerabat kami Makanannya pun beda Kulturnya pun beda kami terlunta-lunta di negeri Habasya. Sedangkan kau bersama Rasulullah. Kau dibimbing Rasulullah. Kalau kalian kelaparan, Rasulullah memberi makan kalian. Sedangkan kami di negeri asing. Di negeri yang kami gak pernah sehingga sebelumnya. Makanannya beda, kulturnya beda. ya Bahasanya beda. Kemudian kau bandingkan kami dengan kalian. Dan kalian merasa ya lebih dekat dengan Rasulullah daripada kami yang di negeri Habasya. Wallahi aku bersumpah. Aku tidak makan dan aku tidak minum sampai aku ceritakan kejadian ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marah ya, siapa namanya? Asma binti Umes ini, gara-gara Umar bin Khattab berkata seperti itu. Ya, dan mengatakan kalian datang belakangan ya dari negeri Habasyan naik perahu kita sudah di Madinah sudah lama kalian sudah baru datang itu kan berarti sudah ada perang Badr sudah ada perang Uhud baru setelah Khaybar datanglah Ja'far maka Umar mengatakan kalian ke kemana aja Kita sudah di Madinah dari dulu Ya kita lebih duluan daripada kalian Marah asma ini dan mengatakan Wallahi aku bersumpah tidak makan tidak minum Sampai aku ceritakan omonganmu ini kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Akhirnya asma binti Umais Ya kebetulan itu ketemu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya ketemu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam maka Asma binti Umes berkata, Ya Nabi Allah, Wahai Rasulullah, Umar berkata ini dan itu. Umar mengatakan bahwa dia lebih berhak mendapatkan dirimu daripada kami. Umar mengatakan bahwa kami datang belakangan dari negeri Habasya sehingga kami tidak berhak seperti mereka berhak. Apakah benar begitu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah berkata, Laisa bi ahak bi minkum. Umar dan teman-temannya tidak lebih berhak kepadaku daripada kalian. Artinya kalian lebih berhak daripada mereka. Kemudian Nabi mengatakan. Walahu wali ashabi hijratun wahidun. Wahidatun untuk Umar dan teman-temannya mereka hijro cuma satu kali. Sedangkan kalian dan teman-teman kalian yang naik kapal terlunta-lunta di jalan, terlunta-lunta di negeri asing. Kalian memiliki dua hijrah. Pertama hijrah ke Habasya dan kedua kalian hijrah ke Madinah. Sehingga kalian mempunyai dua hijrah sedangkan mereka cuma punya satu hijrah. Jadi dibelah Ashabus Safina ini. Ya, Walakum antum ahlus safina hijrotani dan kalian wahai orang yang naik kapal di samudra ya Ja'far bin Abi Thalib dan teman-temannya memiliki dua pahala hijrah, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Al-Madinah. Sehingga setelah kejadian itu semua orang yang pernah naik kapal rombongan ke Habasyah semuanya mendatangi Asma binti Umais. Wahai Asma, Benarkah Rasulullah berkata bahwa kita yang kemarin mengarungi samudra dari negeri Habasyah mendapatkan dua hijrah yang mana tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain? Dijawab sama Asma, iya betul. Kita dipuji Rasulullah, kita memiliki dua hijrah sedangkan mereka itu cuma memiliki satu hijrah. Apa yang kata mereka? Hum bihi afrah wala fi mimma qala lahum alaihi wasallam mereka sangat bahagia mereka sangat bangga mereka sangat hatinya tentram mendengarkan ucapan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya ini menunjukkan bahwa Rasulullah membela ashab safina yaitu Ja'far bin Abi Thalib dan teman-temannya para sahabat yang hijrah dulu padahal ya kalau antum pikir ya datangnya Ja'far dari negeri Habasyah naik kapal sampai ke Madinah yang mengarungi Laut Merah itu berarti Ja'far dan teman-temannya nggak ikut perang Badr. Ja'far dan teman-temannya nggak ikut perang Uhud. Ya, nggak ikut ya peperangan dengan Bani Qainuqa dan seterusnya. Tapi meskipun demikian, Rasulullah membela mereka karena di negeri asing sulit ya. Adapun bagaimana hijrahnya ke negeri Abasyah nanti kita ceritakan sendiri ya. Itu keutamaan yang nomor dua. Itu keutamaan yang nomor dua Bahwa Ja'far bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali masuk Islam Dan Ja'far bin Abi Thalib memiliki dua hijrah Yang tidak dimiliki oleh kebanyakan para sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian sekarang keutamaan yang nomor tiga Salisan. Wa min manakibihi radiyallahu anhu Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu annahu kana yuhibbul masakin. Termasuk keutamaannya Ja'far bin Abi Thalib adalah beliau itu termasuk orang yang sayang, menyayangi dan mencintai orang-orang fakir miskin. Jadi Ja'far itu kebiasaannya dulu itu kalau ada orang miskin, ada orang fakir, dipegang tangannya, diajak ke rumahnya, dikasih makan. Itu keutamaannya Ja'far itu. Ya, yuhibbul masakin. Di antara sahabat yang miskin, sahabat yang yang hidupnya di emperan Masjid Nabawi karena nggak punya rumah. Sahabat muajirin banyak yang miskin, nggak punya rumah, mereka terlunta-lunta, kadang makan itu nggak punya makanan. Maka Abu Hurairah di antara orang itu, Abu Hurairah termasuk Ashabu Sufa, sahabat yang tidak kaya, sahabat yang miskin. Abu Hurairah mengatakan, "Wakana ahyarun lil masakin, Ja'far bin Abi Thalib." Sesungguhnya orang yang paling baik terhadap orang-orang miskin adalah Ja'far bin Abi Talib. Wa yang bina baitihi. Biasanya dia kalau pulang mengajak kami dan ngasih makan kami dengan makanan yang ada di rumahnya. Itulah Sayyiduna Ja'far bin Abi Talib. Beliau ini orangnya penyayang terhadap orang-orang miskin. Ya selalu memberi makanan kepada orang-orang miskin. Ini keutamaan beliau yang nomor tiga. Kemudian keutamaan beliau yang nomor empat. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu mata syahid dan fi sabilillah wa syahidalahu bidhalik. Ya, termasuk keutamanya Ja'far bin Abi Thalib adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa dia mati syahid di jalan Allah. Ya, jadi ceritanya begini. Ini agak panjang ceritanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus pasukan ya. Dalam riwayat jumlahnya pasukan ini 3000 orang. Ya, melawan siapa? Melawan Romawi. unsur-unsur ya, Romawi yang masih ada di perbatasan tanah Arab itu ada nah ini Jafar dipersiapkan nabi memimpin pasukan perang ya namanya perang mutah perang mutah ini kaum muslimin jumlahnya cuma 3000 sedangkan orang kafir jumlahnya 200.000 sebanding nggak ya nggak sebanding ya nggak usah di ...komparasikan karena jomplang banget gitu loh ya. Jumlahnya kaum muslimin dalam perang Mukta itu 3000. Jumlahnya tentara kafir Romawi 200.000. Dan tidak seperti biasanya dalam perang ini Rasulullah menunjuk tiga jenderal. Rasulullah mengatakan yang menjadi panglima perang adalah Zaid bin Harisah. Dan nanti kalau seandainya dalam peperangan ini Zaid gugur, maka Zaid akan diganti Ja'far bin Abi Thalib. Lah kalau seandainya nanti Ja'far gugur dalam peperangan ini, maka Ja'far akan diganti Abdullah bin Rawaha. Wes tiga, tiga jenderal, tiga panglima disiapkan Nabi dalam perang mutah yang jumlahnya kaum tiga ribu melawan orang kafir dua ratus ribu. Namanya perang mutah. Perang mutah ini mutah ini ada di Zordania Selatan ya hampir mendekati Saudi perbatasan Saudi sama Zordania. Maka berangkatlah pasukan 3000 menuju Mukta yang dimana di sana ada unsur-unsur tentara Romawi kurang lebih 200.000 orang. Sampai di perjalanan ketika menghadapi musuh yang luar biasa begitu banyaknya maka sebagian sahabat mengatakan ayo kita nulis surat dulu kepada Rasulullah minta tambahan personil, minta tambahan prajurit. Maka Abdur, Abdur bin Rawaha menolak itu dan mengatakan, "La, wallahi kita datang ke sini untuk mencari dua hal: mati syahid atau kemenangan." Jadi memang inilah yang kita cari selama ini. Gak usah kita minta bantuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya harus kita berangkat. Gak usah minta bantuan Nabi. Akhirnya sepakat 3.000 orang ini melawan 200 ribu. Terjadilah pertempuran yang dahsyat. Sedangkan pada waktu itu Rasulullah dan sebagian sahabat ada di kota Madinah. Karena nggak semua berangkat pada waktu itu. Maka ini termasuk ya wahyu Allah. Di kota Madinah Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Menyampaikan perjalanannya, perjalanan peperangan itu. Rasulullah mengatakan, ini para sahabat yang ikut perang ada di negeri Mukta Sedangkan Rasulullah ada di Madinah bersama sahabat yang gak ikut perang. Rasulullah berkata. Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam mengatakan, ya bahwa anab aubata khairun ala ukhbirukum an ghazi. Maukah kalian saya tunjukkan bagaimana pasukan Islam di medan peperangan? Maka diceritakan ke Nabi. Fausi Zaid gugur, Zaid terbunuh, Zaid Sahid Kemudian Rasulullah mendoakan Zaid karena gugur di medan perang. maka orang-orang yang ada di dekat Nabi juga mengucapkan istighfar untuk untuk apa namanya Zaid. liwa Ja'far bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, sekarang panji Islam dibawa Ja'far bin Abi Thalib. Seakan-akan para sahabat itu mendengarkan siaran langsung. Seakan-akan para sahabat ini menyaksikan siaran langsung karena kejadiannya ada di Mukta Peperangan ada di Mukta Tapi Rasulullah menceritakannya di kota Madinah Seakan live ini Seperti kita ini live ini ya, Seperti siaran langsung Diceritani Rasulullah SAW Sekarang bendera perang Dibawa Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah mengatakan Dan sekarang Ja'far gugur Ja'far terputus kedua lengannya Dan sekarang pedang Dan sekarang uh, bendera kaum muslimin Dibawa Abdullah bin Rawaha Abdullah bin Rawaha perang Kemudian sekarang Abdullah bin Rawaha gugur juga. Tiga panglima Islam gugur semuanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sekarang bendera perang di bawah Khalid bin Walid. Ya. Kemudian Rasulullah mengangkat jarinya beliau seperti ini. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma huwa sifun min suyufika. Ya Allah, Khalid adalah pedang di antara pedang-pedangmu, ya Allah. Tolonglah dia, ya Allah. Tolonglah dia, ya Allah. Itu Rasulullah di Madinah itu mendoakan Khalid bin Walid yang berjuang di negeri Mu'tah. Allahumma mansur saifan min suyufika. Ya Allah tolonglah pedang di antara pedangmu Khalid bin Walid ya Allah. Maka terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya dengan kepiawainya kita tahu Khalid adalah seorang jenderal panglima perang yang paling pintar ngatur strategi. Dengan kepiawainya dia akhirnya Khalid bin Walid bisa menarik mundur pasukan sehingga mengurangi korban. Dan berhasil lolos. Ya. Nah, perang Mu'ta ini para jamaah jangan dianggap kaum muslimin kalah, enggak. Jumlahnya kaum muslimin 3000, jumlahnya orang kafir yaitu unsur-unsur Romawi yang ada di negeri Arab itu 200.000. Meskipun peperangan ini tiga jenderalnya kaum muslimin tewas atau gugur visabilillah yaitu Zaid bin Kharisa, kemudian Ja'far bin Abi Talib, dan Abdullah bin Rawah gugur dan peperangan ini kalah, tetapi ini menguntungkan kaum muslimin peperangan ini. Kenapa? Karena secara politik peperangan ini tersebar di seantero jazirah Arab. Peperangan ini terdengar seantero jazirah Arab. Sehingga suku-suku itu mendengar bahwa Muhammad SAW dengan sahabatnya menantang Romawi sehingga secara nama baik, secara reputasi harum namanya kaum muslimin ini diperhitungkan, jangankan yang ecek-ecek, jangankan yang suku-suku ini, wong romawi aja ditantang kok sehingga dengan kejadian ini membawa dampak positif bagi dakwah islamia. setelah itu gak ada yang berani suku-suku arab macam-macam, jangankan suku arab yang lemah-lemah, wong romawi aja ditantang kok. maka meskipun peperangan ini kalah kaum muslimin, tetapi dampak positifnya sangat luar biasa mengangkat strata sosialnya kaum muslimin di tengah bangsa Romawi bahkan bangsa Majusi. Mereka mendengar kejadian itu. Itu ya. Nah, di sini dikabarkan bahwa Ja'far Syahid ini menunjukkan keutamaan Ja'far bin Abi Thalib ya. Kita nggak membahas Zaid, enggak membahas Khalid Walid, nggak membahas Abdul bin Rawaha. Itu ada babnya sendiri. Yang kita bab yang kita bahas sekarang khusus Ja'far bin Abi Thalib. Lah, ini menunjukkan bahwa Ja'far itu sudah pasti masuk surga. Bahkan dalam riwayat ya dikatakan bahwa beliau itu dua lengannya yang terputus karena membela panji Islam itu diganti oleh Allah dengan janahaini. Ya, jadi beliau diberi julukan Dhul ini yang memiliki dua sayap. Jadi yang putus itu diganti sayap. Bahkan dalam riwayat ya Abdullah bin Umar itu kalau manggil anaknya Ja'far, Ja'far kan sudah wafat. Ya kan? Ja'far sudah wafat, anaknya Ja'far namanya Abdullah. Abdullah bin Umar kalau manggil anaknya Ja'far, maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Ya ibna zil janahain, wahai putra dari pemilik dua sayap." Ya, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, ya. Kemudian itu ya ke, keutamaan yang nomor empat Yang baru bergabung nanti diputar lagi Ditulis dari awal apa saja keutamaannya Ja'far. Di antara keutamaan Ja'far tadi adalah manusia yang paling mirip Nabi. Wajah dan perawakan dan akhlak. Semuanya mirip Nabi. Itu Ja'far bin Abi Thalib Nah sekarang keutamaan yang nomor lima. Wa min manakibihi annau kana tin azimatin Rasulillah. Ja'far ini orang yang memiliki kedudukan khusus di hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, pula, ini keutamaan Ja'far yang nomor lima, Rasulullah Beliau ini mem, beliau ini yaitu Ja'far bin Abi Thalib memiliki tempat khusus di hatinya Rasulullah. Maka azimah punya kedudukan khusus di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini bisa dilihat dari ucapan Nabi. Ya, ketika Rasulullah mengatakan sekarang bendera perang di bawah Ja'far dan sekarang Ja'far gugur. Itu Rasulullah sambil, sambil berderaian air mata ketika bercerita itu. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sejadi jadi menangis ketika menceritakan bagaimana gugurnya Ja'far. Itu menunjukkan Ja'far itu memiliki kedudukan tinggi di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah menang Khaybar, jadi Khaybar itu kan tempatnya orang-orang Yahudi. Dan ketika Ja'far datang itu Rasulullah selesai selesai menaklukkan khuibar. Bahkan para sahabat mengatakan kami nggak pernah kenyang makan kurma kecuali setelah penaklukan khuibar. Karena khuibar itu banyak kurmanya, banyak hartanya gitu loh. Perhatikan itu kan membahagiakan kaum muslimin. Tetapi ketika Ja'far datang, apa kata Rasulullah? Saya nggak tahu, saya ini bahagia dengan apa. Apakah sekarang saya ini bahagia karena menang Khoibar ataukah karena kedatangannya Ja'far? Itu menunjukkan meskipun menang Khoibar itu adalah keistimewaan yang luar biasa. Tetapi ketika Ja'far yang datang dari negeri Habasyah, maka Rasulullah mengatakan aku nggak tahu dengan apa aku bahagia. Karena berkumpul dua kebahagiaan, yaitu menang Khoibar ataukah kedatangannya Ja'far. Ini menunjukkan bahwa Ja'far bin Abi Thalib memiliki kedudukan khusus dalam hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang nomor enam. Wa min mana kibhi radhiyallahu anhu. Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam i'tana bi awladhi inayatan audimatan bakda an istashi an ustushida fi khuswati mukta. Ini penting ini. Ini banyak hikmah dalam nomor enam ini. Nomor enam ini adalah keutamaan Ja'far bin Abi Thalib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian dengan anak-anaknya Ja'far. Rasulullah sangat memperhatikan anaknya Ja'far, nafkahnya dan pertumbuhannya, perawatannya. Itu dipantau oleh Rasulullah, diperhatikan Rasulullah semenjak wafatnya Ja'far. Jadi ketika Ja'far wafat, punya anak yatim Ja'far ini. Muhammad bin Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Jadi ketika Ja'far gugur dalam perang Mu'tah, itu Ja'far memiliki anak yatim, memiliki istri yang janda. Coba perhatikan riwayat ini. Bagaimana sayangnya Rasulullah dengan keluarganya Ja'far. Bagaimana sayangnya Rasulullah dengan anak-anak yatimnya Ja'far. Perhatikan kisah ini. Yaqulu Abdullah bin Ja'far. Abdullah anaknya Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata. Lama ja'ana yu Ja'far Qala Rasulullah s.a.w. Perhatikan. Ketika datang berita kematiannya Ja'far. Ketika datang berita kematiannya Ja'far, maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, perhatikan catat ini, ini luar biasa. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Isna'u li ali Ja'far to'aman. Tolong wahai para sahabatku, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far." Fakod karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Hadis riwayat Imam al -Bahyaki. Jadi ketika Ja'far wafat, Rasulullah mendatangi sahabat dan Rasulullah mengatakan Isna'uli Ali Ja'far Wahai para sahabat buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Fakod atahum karena telah menimpa mereka perkara yang akan menyibukkan mereka. Ini dalil ya, tolong diperhatikan. Ini dalil bahwa kalau ada orang mati yang diperintah Nabi buat makanan itu bukan keluarga mayit, tapi yang diperintahkan membuat makanan itu orang-orang lain, para tetangga, para sanak kerabat, itu yang diperintahkan untuk buat makanan. Makanya Rasulullah mengatakan Isnauli Ali Ja'far to'aman, tolong buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far yang ditinggal mati Ja'far. Itu dalil bahwa yang membuat makanan bukan keluarga mayit. Tapi yang membuat makanan itu sanak kerabatnya dan tetangga-tetangganya ngasih makan kepada keluarga mayit. Jangan dibalik. Zaman sekarang kan dibalik. Orang yang sudah ditinggal mati malah kebebani atau terbebani dengan memberi makan orang-orang yang yang nggak nggak kena musibah malahan. Itu ya. Kemudian perhatikan. Setelah itu tidak cukup menyuruh para sahabat ngasih makan keluarga ke keluarganya Ja'far, tidak cukup itu. Tetapi Rasulullah SAW mendatangi rumahnya Ja'far Ya sesudah tiga hari, mungkin orang takziah sudah banyak yang nggak ada Rasulullah datang ke rumahnya, Ja'far dan anak-anaknya dan istrinya didatangi sama Nabi Kemudian ketika nyampe di rumahnya Ja'far, ini keluarganya masih banyak yang nangis Ya mungkin istrinya, mungkin anak-anaknya nangis, nangis si Ja'far saking bagusnya akhlaknya Ja'far itu ditangisi sama keluarganya. Ketika Rasulullah datang, keluarga masih nangis, maka Rasulullah berkata, "La tabku ala ba'dal Jangan kalian tangisi saudaraku setelah hari ini. Setelah hari ini sudah nggak boleh ada tangisan lagi. Ud'u ilayya Ibni Ja'far. Jadi Rasulullah setelah menyuruh orang-orang membuat makanan untuk keluarganya Ja'far. Yang kedua yang dilakukan Nabi adalah mendatangi rumah duka, bertakziah, menghibur ya, menghibur mereka dan mendakwai mereka agar tidak boleh bersedih. Apakah cukup di situ tidak? Rasulullah berkata, Udu'u ilayya ibnai akhi." Tolong bawa kemari anak yatimnya Ja'far. Tolong bawa ke sini anak-anaknya saudaraku yang yatim-yatim yang kecil-kecil itu bawa ke sini. Suf, perhatikan nih. Rasulullah perhatian sama anak keturunannya Ja'far. Ya, disuruh para sahabat membuat makanan, didatangi keluarganya Ja'far, dibimbing jangan menangis, tidak cukup di situ. Nabi mengatakan, "Tolong mana anaknya Ja'far suruh bawa sini." Maka didatangkan kata Abdul bin Ja'far, "Maka aku didatangkan kepada Nabi." Ya. Kemudian pada waktu itu anaknya Ja'far ada dua pada waktu itu. Muhammad bin Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Adapun Muhammad bin Ja'far ini mirip pamanku." Ah, paman ini berarti, berarti siapa? Saya ulangi ya. Tolong perhatikan para pemirsa, teman-teman yang dimuliakan oleh oleh Allah. Anaknya Ja'far itu yatim, masih kecil-kecil ada dua Muhammad bin Ja'far bin Abi Thalib sama Abdua bin Ja'far bin Abi Thalib. Ada dua anak yang lucu-lucu ini, Rasulullah berkata, "Adapun Muhammad bin Ja'far bin Abi Thalib, ini mirip pamanku." Pamanku berarti siapa di sini? Ayo, nah, ya, siapa? Ya, perhatikan. Adapun Muhammad bin Ja'far bin Abi Thalib ini, ini wajahnya mirip pamanku. Mirip siapa berarti? Mirip Abu Thalib. Abu Talib, apanya? Bocah ini, kakeknya Muhammad bin Ja'far bin Abi Talib. Adapun anaknya Ja'far yang namanya Muhammad, ini mirip pamanku, yaitu mirip kakeknya dia, yaitu Abu Talib. Adapun Abdullah bin Ja'far, ini mirip aku, kata Nabi. Mirip aku, berarti mirip bapaknya, karena bapaknya adalah manusia yang paling mirip Nabi. Tadi kan saya katakan keutamaan Ja'far yang nomor dua, Ja'far ini manusia yang paling mirip Nabi ya manusia yang paling mirip Nabi baik wajah jasmani maupun akhlaknya makanya Rasulullah mengatakan Muhammad ini mirip pamanku yaitu mirip Abu Thalib kakeknya dia adapun Abdullah bin Ja'far ini mirip aku berarti mirip bapaknya yaitu Ja'far kemudian Nabi mengatakan tolong panggilkan tukang pangkas rambut akhirnya datang tukang pangkas rambut anak ini digundul dirapikan rambutnya ya dirapikan rambutnya setelah itu didoakan Allahumma Ja'faron fi ahlihi ya Allah berikanlah pengganti Ja'far untuk keluarganya wa Abdillah dan berilah keberkahan kepada anaknya Ja'far yaitu Abdullah bin Ja'far Doanya Nabi, ya Allah berikan pengganti untuk Ja'far. Akhirnya apa? Akhirnya nanti Asma binti Umais. Asma binti Umais adalah istrinya Ja'far. Nanti dinikahi Abu Bakar As-Siddiq ya Asma binti Umais nanti dinikahi Abu Bakar As Siddiq. Ya setelah kejadian itu setelah Rasulullah datang ke rumahnya menghibur kemudian menyuruh agar rambutnya anak ini digundul ya setelah itu datanglah Asma binti Umais. Asma binti Umais sambil sedih datang ke Nabi ya Rasulullah bagaimana ini anakku masih kecil kecil bapaknya sudah wafat maka Rasulullah berkata al fakru wal hajat ta Apakah yang kau takutkan adalah makan apakah kefakiran kau takutkan menimpa dua anak yatim ini? Bagaimana kamu takut hal itu padahal aku adalah wali dari dua anak yatim ini. Aku akan menjadi wali bagi dua anak yatim ini di dunia dan di akhirat. Berarti Rasulullah akan merawat dua anak yatimnya Ja'far ini. Sehingga bisa disimpulkan kalau ada orang mati ini penting ini ya. Kalau ada orang mati, kita harus menyontoh nabi. Satu, kata nabi tadi, isna'u, isna'u aman, Isna'u, li'ali, ja'far toaman. Buatkan makanan untuk keluarganya, ja'far yang ditinggal mati. Berarti satu, kalau ada, orang, kalau, kalau ada orang mati yang membuat makanan itu orang lain, bukan orang yang tertimpa musibah kematian. Jadi orang lain yang buat makanan, satu, dua, Rasulullah datang ke rumahnya si mayit rumah duka terus menghibur. Setelah itu menyantuni anak yatimnya. Setelah itu mendoakan anak yatimnya dan membahagiakan keluarga yang ditinggal mati. Itulah Rasulullah SAW. Jadi selamatan belum ada di zaman Nabi. Ya, perhatikan orang mati sudah ada di zaman Nabi. Rasulullah ditinggal wafat keluarga sudah pernah. Rasulullah pernah ditinggal wafat istri tercinta yaitu Khadijah. Rasulullah pernah ditinggal wafat istri tercintanya yang lain yaitu Zainab binti Khuzaimah. Rasulullah pernah ditinggal enam anaknya. Rasulullah pernah ditinggal wafat. Perhatikan Rasulullah pernah ditinggal wafat. Qasim, Abduwa, Ibrahim, Zainab. Kemudian Ummu Kulthum dan Rukoya. Rasulullah pernah ditinggal wafat keluarganya, tapi nggak pernah dinukil sekalipun ada selamatan di situ. Nah, kalau kita mau menyentuh Nabi, ya harusnya nggak usah ada khilaf pendapat dalam hal ini. Ya orang mati sudah ada di zaman Nabi, Rasul juga sudah pernah ditinggal wafat keluarganya. Jadi kalau mau nyuntuk ya tinggal nyuntuk Rasulullah. Kembali ke materi, itu keutamaan beliau yang nomor 6. Wah ini masih panjang, ya saya tambah dan saya singkat saja ya. Ini sikap kepahlawanan dari Ja'far bin Abi Thalib. Saya singkat saja nggak saya baca semuanya ya. Jadi begini ceritanya. Dulu Rasulullah itu sama para sahabat di awal-awal dakwah di kota Mekah, para sahabat di intimidasi, ditekan, disiksa oleh para sahabat. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dapat wahyu dari langit. Ya Rasulullah dapat wahyu dari langit ya agar hijrah dari Mekah ke Habasyah. Kenapa Habasyah kok yang dipilih Nabi? Karena di, di Habasyah itu ada raja yang rajanya adil, tidak membiarkan kedoliman ada dalam kerajaannya, ada di dalam kerajaannya. Maka kata Rasulullah, aku ditampakkan ya agar kalian hijrah ke negeri Habasyah. Sesungguhnya di sana ada seorang raja yang baik hati yang tidak mendolimi orang yang ada di bawahnya. Maka berangkatlah ya ada, periode pertama, periode kedua. Intinya di situ di antaranya yang berangkat adalah Ja'far dan Ja'far adalah di antara ketua rombongan. Maka berangkatlah Ja'far di sana. Diberi kebebasan oleh haba oleh Najasi. Najasi ini orang baik ya pada waktu raja Najasi, raja Ethiopia, nama aslinya Ashama. Ini orang baik. Kaum muslimin diperbolehkan ibadah di sana, tidak didolimi, tidak dimaki-maki, tidak dibuli. Kaum muslimin di sana dijamin ibadah boleh semuanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada gangguan. Dijamin sama raja Najasyi, raja Nejus dan diberi suaka. Maka berita itu terdengar kafir Quraisy. Maka kafir Quraisy khawatir mereka menyusun kekuatan di negeri Habasyah. Maka akhirnya kafir Quraisy mengutus dua orang. Siapa dua orang itu? Amr bin As. Pada waktu itu masih kafir. Amr bin As masih kafir. Orang kafir, Quraisy mengutus dua orang. Yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Untuk membawa hadiah, diberikan ke Raja Najasyi. Agar Raja Najasyi ini menyuruh pulang. Dan menolak memberi suaka para sahabat Nabi agar diusir dari negeri Habasya dan dikembalikan ke kota Mekah. Berangkatlah dua orang ini menuju negeri Habasya. Kita tahu Amr bin As ini pelobi ulung, negosiator, orang yang cerdas Umar uh, Amr bin As ini. Tapi pada waktu itu masih kafir ya. Maka datanglah uh, Amr bin As dan uh, Abdullah bin Rabi'ah atau naam Abdullah bin Abi Rabi'ah membawa hadiah ke raja. Wahai raja paduka raja, ayol Malik, innahu qad saba ila baladika minna hilmanun sufaha. Wahai baginda raja, telah datang ke negerimu ini orang-orang bodoh di antara kami yang mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka, mereka datang ke tempat sini tapi mereka juga tidak mau masuk agama kalian. Tapi mereka juga nggak mau masuk agamanya baginda yaitu agama Kristen agamanya Najasi ya maka tolong mereka ini dikembalikan ke kota Mekah mereka membuat ajaran baru mubtadiun mereka ini ahli bid'ah membuat ajaran baru ya, kata Amr bin As nih ya mereka ini meninggalkan ajaran lamanya pergi ke negeri orang tapi nggak mau masuk ke agama negeri itu tolong usir mereka dan ini sebagai gantinya kami kasih hadiah mau hadiah banyak itu. maka Wafahodiban Najashi, Raja Najashi marah besar dan mengatakan, Wallahi demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan tamuku, tidak pernah aku akan yang menyakiti para tamuku, para tamuku aku lindungi, aku tidak akan mendolimi mereka dan aku nggak mungkin mengusir mereka sampai aku tanya langsung kepada mereka duduk perkaranya. Akhirnya kaum muslimin dipanggil ke istana di Tabayuni di iya di tab, apa, Tabayun nih raja ini bener nggak yang diomongkan Amr bin As ini maka pada waktu itu yang jadi jubir kaum muslimin adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib jadi ja, dari eh, jadi jubirnya para sahabat Nabi berangkatlah Ja'far menuju istana ditanya sama raja eh, <kuh> wahai wahai Ja'far Benar nggak yang dikatakan orang ini? <tuh> kamu meninggalkan agama nenek moyangmu datang ke negeri sini tapi kamu tidak beriman kepada agamaku. Apakah benar itu? Tolong terangkan kepadaku bagaimana kalian ini. Dijawab sama Ja'far. Ja'far mengatakan ayyul malik kuna koman ahlal jahiliyah wahai raja baginda, kami di negeri maka dahulu adalah orang jahiliyah. Kami menyembah patung, kami makan bangkai, kami mendatangi kekejian, memutus silaturahim, kami jelek hubungan kekeluargaannya, dan kami juga mendolimi <coughs> mendolimi <coughs> para tetangga, orang yang kuat memakan orang yang lemah. Kami dulu menyembah patung, kami dulu itu ia membuat patung dan kami sendiri yang menyembahnya. Ya, kemudian datanglah seorang nabi memerintahkan kami untuk sodako, memerintahkan kami untuk nyambung silaturahim. Nabi ini menyuruh kami untuk untuk menyembah hanya satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang kafir kures mengadap kami, menyiksa kami, mereka mengintimidasi kami. Kemudian datang wahyu dari langit mengabarkan kepada nabiku, <tuh> pergilah kalian ke negeri Habasha. Sesungguhnya di sana ada raja yang adil yaitu anda baginda raja maka dari itulah nabi kami rasul kami menyuruh kami agar pergi ke tempat sini meminta suaka kepada anda kemudian kata raja ini <kata raja> apakah kamu membawa bukti ada ayat yang diturunkan dari langit disampaikan ke nabimu aku pengen dengar maka Ja'far membaca surat al eh, surat Maryam. <coughs> eh, perhatikan, ini hebatnya Ja'far nih. Yang dibaca bukan surat Al-Baqarah. Yang dibaca bukan Ali Imran. Tapi yang dibaca adalah surat Maryam. Mengapa kok surat Maryam? Karena Raja Najasi ini agamanya Kristen. Agamanya Nasrani. Nah kebetulan dalam surat Maryam ini kan ada kisah tentang na, na kelahiran Yesus, bagaimana na Maryam itu mengandung di bawah pohon kurma. Kebetulan itu yang dibaca. Robbika Terus nanti ada kisahnya Maryam sama Yesus di situ itu. Kebetulan cocok itu. Dibaca. Setelah dibaca lama oleh Ja'far, apa yang terjadi? Fabaka fabaka Wallahi an -na Maka najasi nangis Nangis najasi Ketika mendengarkan Ja'far membaca ayat Al-Quran Direnungkan bagaimana kisah Maryam perawan suci Mengandung Yesus Mengandung Nabi Isa Sampai lahiran Diceritakan semuanya kisah-kisahnya Nangis Ya Raja Najasi ini nangis dan mengatakan fabakat asa kifu fatuhu Nangis sampai jenggotnya Najasi ini basah. Dan nangis juga para uskup. Para uskup-uskup ini ikut nangis. Para uskup-uskup ini pun nangis. ya Karena mereka mendengarkan kebenaran ini. Kemudian kata kata apa namanya baginda kata najasi wallahi la uslimuhum ilaikum abada in jaa bihi musa min mas, wa demi allah yang kamu baca tadi itu bersumber yang sama dengan apa yang dahulu diwahyukan kepada Nabi Musa. Persis yang di kamu omongkan dalam ayat Al-Quran ini. Demi Allah, wahai Amr bin As, bawa pulang hadiahmu. Aku gak butuh hadiahmu. Dan aku tidak akan pernah menyerahkan tamuku. Nangis semuanya itu pendeta-pendeta sama Najasi nangis. Makanya diabadikan dalam Al-Quran kisah itu. Coba antum lihat. Yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat 82 dan surat Al-Ma'idah ayat 83. Ya di situ dikatakan <coughs> Dalika bi anna minhum kisisina wa wa annahum la Ada di antara orang Nasrani itu para pendeta yang mereka jujur dan tidak sombong. Wa idza sami'u ma anzala ma unzila ila rasul ketika mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad taro ayunahum tafidu minad Mereka engkau melihat mata-mata mereka mengalirkan air mata mimma arafu minal haq ketika mereka mengetahui al-haq. Jadi kejadian tadi itu Najasi nangis sama pendeta nangis Itu diabadikan dalam surat Al-Ma'idah ayat 82 sama 83 Mereka nangis karena mengetahui kebenaran Jadi yang diceritakan tentang Yesus tentang Maryam di Al-Quran diamini sama Najasi Ya tidak dibantah Setelah itu Amr bin As sudah pulanglah kalian ke Mekah Bawa semua hadiahmu Aku gak akan mau menerima suap dari kalian Keluar dari istana Amr bin As mengatakan, Wallahi aku nggak akan pulang dulu. Aku masih punya satu senjata. ya, Yang nanti <tuh> Najasi ini akan mempercayai aku. Kata Abdullah bin Abi Robi'ah, sudahlah Amr bin As, sudahlah jangan ngeyel, kasihan. Wong mereka itu loh masih sanak kerabat kita juga. Masih ada kebaikannya ini Abdullah bin Abi Robi'ah ini. Mereka ini orang kures juga, kasihan. Mereka sudah terlunta-lunta di jalan, sudah biarkan saja. Katanya Amr bin As, lah, lah, lah. besok aku akan ngomong lagi. Besoknya ngomong lagi. Wai baginda raja mohon maaf saya belum pulang mereka ini keyakinannya tentang Yesus berbeda dengan keyakinannya jenengan. Kalau Anda meyakini Trinitas, Yesus itu anak Tuhan. Tapi kalau Ja'far dan teman-temannya ini menganggap bahwa bahwa Yesus atau Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Mereka ini menodai ajaran Kristen. Ngomong gitu, diadu kan. Maka dipanggil lagi Ja'far. Wahai Ja'far, bagaimana pendapatmu tentang Yesus, tentang Nabi Isa? Dijawab sama Ja'far sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran. Bahwa Nabi Isa adalah putra Maryam, perawan suci. Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya dan ruhnya. Ya, ruhnya Allah yang Allah tiupkan ke, yang Allah berikan kepada Maryam. Memiliki keutamaan begini, dicerlaskan semuanya tentang akidah yang benar tentang Yesus. Setelah mendengarkan ucapannya siapa? Ucapannya Ja'far, maka Raja Najasyi mengatakan, Wallahi, Tidaklah Yesus kecuali seperti yang diomongkan Ja'far. Aku yakin bahwa Yesus bukan anak Tuhan. Tapi Yesus adalah nabinya Allah. Pulanglah kalian. Pulang. Akhirnya kaum muslimin bebas melaksanakan ibadah di negeri Habasya. Ada kisah yang luar biasa. Setelah kejadian itu. Perhatikan ini penting. Mungkin Antum jarang mendengarkan kisah ini. Setelah kejadian itu. Ini Raja Najasyi tidak mau membayar upeti ke Romawi. Kita tahu kan Habasya itu kan persemakmuran Romawi Raya. Tapi semenjak kejadian itu masuk Islam tidak mau membayar upeti kepada Raja Romawi. Dan Raja Romawi, Kaisar Romawi tahu itu. Tapi nggak mau mengurusi. Sudah biarkan saja. Kenapa? Karena Kaisar Romawi Heraklius sebenarnya juga tahu kalau Islam itu yang benar. Kan ada kisahnya dalam uh, Bukhari Panjang sebenarnya Raja, Raja Romawi Heraklius itu tahu bahwa Islam yang benar semenjak kejadian itu Herak apa namanya Najasi nggak mau bayar upeti ke Romawi karena dia Islam. Di antara bukti keislamannya adalah ketika wafat Rasulullah di kota Madinah melaksanakan sholat ghaib ya menyolati jenazahnya siapa tadi namanya e, Najasyi. Najasi. Najasi ini namanya Ashama nama aslinya. Lah kenapa Najasi ini kok adil? Kok nggak zolim? Ada ceritanya. Jadi Habasyi ini atau Najasi ini dulu anaknya raja. Terus raja ini dikudeta sama bawahannya. Maka Ashama ini kan pangeran. Pangeran yang rajanya atau bapaknya digulingkan. Akhirnya pangeran ini terlunta-lunta dijadikan budak dijual di pasar-pasar. Tapi dengan izin Allah ini Ashama ini membangun kekuatan berhasil merebut kembali kerajaan ayahnya. Sehingga dia menjadi raja lagi. Semenjak itu dia nazar ya Allah aku nazar karena engkau telah mengembalikan kerajaanku ya Allah aku nazar aku tidak akan membiarkan kedzaliman terjadi di negeriku. Makanya dia adil. Makanya Rasulullah menyuruh para sahabat pergi ke sana. Oke okay, ya. Itu tentang Ja'far ya wallahu a'lam swab. insya insyaallah tetap bersama channel Fadlan Fahamsha di sini <tuh> untuk berbagi ilmu. Insya Allah pada, pada esok hari kurang lebih jam 5 ya atau jam 5 seperempat kita akan meneruskan kajian tentang sahabat. Menurut antum kisahnya siapa yang enak ini? <laughs> Kisah siapa besok ya? Saya membawa kitab As-Sahabah. Ada dua kitab ya, kitab asli sama sama fotokopi. Kebetulan yang saya bawa ini yang saya bawa ini yang fotokopi ya, kitab As-Sahabah karangan Abu Islam Saleh bin Toha rahimahullah dan setahu saya kitab ini belum diterjemahkan. Ya, Monggo silakan request besok kita ngaji si sahabat siapa. Menurut antum siapa? Insya Allah besok akan kita gaji. <tuh> Ikhwan taliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan panjenengan semuanya sehat walafiat dan terus tebarkan kebaikan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan keikhlasan bagi kita tetap di rumah sebisa mungkin jangan keluar kecuali yang penting darurat ya silakan itu pun harus jaga jarak ya kita taati petua ulama dan instruksi pemerintah mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan oleh Allah dari semua wabah dan penyakit dan senantiasa diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf subhanakallahumma bihamdika ilaha ila ilah anta astaghfiruka wa السلام عليكم ورحمه الله وبركاته